Jeremy pernah bikin kamu nangis? Dari mulut dia Mega. Pernah bikin kamu menangis? Enggak, sebenernya bukan nangis sedih. Hai guys, kembali welcome back ke Domani Sibling. Pertanyaan pedas. Sarah, Andres, Adelio. Hai, akhirnya aku mampir ke Domani Siblings channel. Waduh, ini aku seperti dream come true bet. Enggak, ini orang sumpah baik banget. Tiba-tiba out of the blue, bener-bener. Ini bener-bener kita pertama kali last minute banget. Dan ajak orang ini sebagai hero datang like mau meninggoy. Apa? Kayak selebgram. Mau meninggoy. Like mau meninggoy kan kalau ada makanan gitu. Mau meninggal maksudnya udah. Mau meninggoy. Gitu. Brian kakek-kakek. Jadi langsung iya. Udah langsung aja yuk. Oke, intinya aku akan jelasin game-nya atau kamu yang mau jelasin? Kayaknya mereka tahu enggak sih? Atau kita jelasin aja? Kan aku belum tahu. Iya, kan ini guest star kita. Kan ceritanya gitu. Oh, ceritanya. Oke, kamu yang jelasin deh. Ya, karena kamu bintang tamunya, gak ada harga dirinya ya bintang tamu di sini ya. Intinya gini guys, di depan kita ada level 3, level 4, sama level 5 ayam pedas di depan kita. Okay. Dan kita semua udah menyiapkan satu pertanyaan buat setiap orang. Kalau orang itu bisa jawab bagus, kalau orang itu enggak bisa jawab dia harus makan ayam-ayam pedas di depan kita ini. Dan nanti paling akhir ada pertanyaan universal, jadi bisa buat kita bertiga. Intinya sama aja, kalau kamu bisa jawab makan, kalau bisa jawab kamu bisa minum susu, jadi agak dingin gitu mulutnya kan, enggak pedas-pedas banget gitu. Alright. Karena kamu gestarnya, kamu yang mulai, kamu bisa pilih mau nanya Brian dulu apa aku dulu. Aku coba bertanya kepada Megan Domani. Aduh, karena aku mengenal pacar kamu. Aduh. Gak suka nih gue. Sebenernya gue pengen pertanyaan yang cerut gitu, tapi gak boleh. Boleh, gue cerut aja. Jangan dong, ada apa nanti pip gitu. Oh, gak, tanya dulu, kita kepo. Nanti gue dicubit sama Papa Jurgen. Oh iya, jangan. Iya, jangan gitu ya kan? Dong pertanyaannya. Megan Domani dan Jeremy Mormans. Takut banget gue, demi Allah. Enggak deh, you know, pasti kamu tahu sebenarnya aku mau nanya apa. Sebenernya. Tapi aku nanya gini aja deh. Jeremy pernah bikin kamu nangis? Dengan reaksi gue begitu udah menjawab. Sudah kan? Menjawab sebenarnya, tapi aku mau langsung dari mulut dia Mega. Dia pernah bikin kamu nangis? Enggak, sebenarnya bukan nangis sedih. Enggak, aku nggak butuh penjelasan. Pernah atau tidak? Nangis seneng? Nangis. Itu kalau nangis seneng enggak? Itu lebih ke bahagia. Katanya nangis. Nangis-nangis tuh biasa sedih. Udah. Lebih, dia pernah bikin kamu sedih. Dia pernah melukai kamu? Enggak lah, gila. Kalau jujur, pernah. Tapi aku bisa menjelaskan diri. Perlu penjelasan gak sih di game ini? Aku perlu. Perlu, gila. Oh, perlu. Dia buat kamu nangis aja sih tuh. Enggak, udah cukup. Tapi tunggu dulu. Bisa gak gue ngomong? Ler, sorry Ler. Enggak, intinya karena aku anaknya sensitif banget. Jadi aku tuh orang gak bisa dicuekin terlalu lama. Intinya Jeremy pernah membuat kamu menangis? Kan aku udah bilang iya, cuma aku menjelaskan diri gitu. Kacau. Loh. Kayak. Kacau. Lu dulu bilang lu mencintai Megan. Emang dia jatuh. Lu bilang lu sayang sama Megan. Lu bikin dia nangis. Enggak, aduh. Lu kacau. Tapi dia enggak ada niat buat bikin aku nangis. Emang aku aja sensitif waktu itu, aku lagi mens, ya kan. Kamu lagi period ya. Kalau lagi period kan semuanya tuh lebih tinggi. Terus kayak kalau dia lagi syuting, dia kayak hilang lama gitu, aku merasa kayak gue salah enggak ya, jadi gitu doang sebenarnya. Oh, sesimpel itu. Overthinker. Tapi emang bener sih Megan kalau lagi emang lagi datang bulan. Emang lumayan sensitif ya? Banget, ke Brian aja kok bisa nangis gitu. Oh, kayak gak ngapa-ngapain pun, bisa ketawa tiba-tiba sih. Bisa nangis gitu. Dikit langsung nangis, bener-bener nangis. Aku tuh gak bisa gitu, emang anaknya repot guys. Oke, okay, next question dari aku ya. Okay. Buat Brian deh. Yeay. Biar muter dulu ya. Please. Kan. Please, kasih yang intimate. Buat Brian, ini pertanyaan cuma 3 kata doang. Simple banget. Dang, aku tek-tekan banget 3 kata. Kamu pengen dia makan pedas dong? Ini dia gak bakal makan sih, kayaknya. Bikin dia makan dong, itu tujuan game ini kan? Gini aja Bray, gampang banget. Dua-duanya kata-kata yang mulainya dari M ya. Kamu? Oke, okay. Megan atau Mawar? Hai mama sayangi. Mama sayangi, berat sekali bro. Satu pujaan hati, satu saudara. Satu daging dan darah sendiri ya. Harus memilih. Misalnya dunia ini kiamat. Waduh, ini dia. Ya? Ini nambah-nambahin banget nih. Biar berat, biar dia makin berat. Gue pengen dia makan pedes nih. Dunia ini kiamat, bro. Iya. Iya kan? Tiba-tiba mati semua manusia, tinggal Megan sama Mawar ada di ujung jurang. Cuma pakai satu tangan gini nih. Gak paham. Ya? Intinya gue kayaknya gak bisa jawab. Oke. Okay. Oh, keren. Jadi gue gak lebih penting gitu. Yang kamu kenal dari kamu 2 tahun.
Mampus nih, ada adik abang berantem. Gue ngikut-ikutan dah. Megan deh. Enggak, makan aja. Megan, gue jawab. Oke. Okay. Emang boleh kayak gitu? Udah boleh, diam. Boleh. Nanti gue jawab. Megan last lah. Minute berubah pikiran enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Megan. Kenapa tuh? Kenapa? Ya. You've been in my life forever gitu kan. Then always will be in your life forever. Monyong. Awas lu. Oke, okay, jadi Mawar kesimpulannya adalah lu enggak sebegitu penting. Gua jomblo kok. Jadi kesempatan terus ya susah ya. Oh, jomblo ya? Jomblo. Oke, okay, bagus banget buat next question. Ini sekarang wah, mau iya, nih buat Andres. Siapa yang nanya? Saya. Oh, gitu ya, TikTok yeah. Ya. Yeah. Andres. Yay. Lu lebih milih enggak bertemu Tiara sama sekali. Ever. Tiara Andini. Ya? Atau hilang dan enggak kenal lagi sama dunia entertainment. Artinya gue enggak kerja lagi. Enggak kerja lagi, enggak pernah rasakan namanya shooting, kamera depan muka tuh enggak pernah. Apa gitu nyanyi enggak? Allah. Makan bro. Tapi gue laki-laki. Oke. Laki-laki itu yang dipegang adalah kata-katanya. Oke. Laki-laki itu harus. Tinggal jawab bang, ya Allah panjang banget. Kalau dihadapi oleh pilihan, dia harus bisa tegas memilih. Jadi gue kalau makan itu dia akan. Terjadi kamu keluar ya? Dari sinetron kamu sekarang kamu keluar artinya. Pilihannya gitu. Maksudnya udah tiba-tiba pilihan kalau kamu pilih Tiara, nggak lagi kerjaan sama sekali. Kalau pilih kerjaan, nggak ada Tiara lagi. Easy. Apa? Easy. Apa? Jawab. Makan. Tapi gue laki-laki bro. Oke. Laki-laki itu yang dipegang adalah kata-katanya. Harus habis. Habis. Nanti kamu bisa lepehin ke sini. Ini cuma tisu doang. Lu kuat pedes gak sih kita kan nanya? Gak kuat pedes gue malah. Oh ya? Apa nikmati? Nikmati. Bener. Ayam pedes tapi dingin. Lu pikir ini ayam pedes dingin. Lembek tau gue lembek ini. Kan orang malah tau keranci, boro-boro tepungnya udah lembek tuh. Emang agak lama kita pesen ini, yang penting enak. Jadi kamu harus pedes sampai pertanyaan yang kamu bisa jawab ya. Jadi kamu gak bisa minum-minum. Next question. Brian Domani. Aduh. Tiba-tiba ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari leher. Oh, nakal banget. Otaknya Andres, Bung. Apa-apa? Enggak apa-apa ya. Soalnya aku pengen Brian makan. Oke. Dari leher sampai ya, sutal leher apa? Lututnya Mawar gejang. Oh my god. Bagian tubuh mana yang Brian suka? Wah, makan pedes kan dia jadinya. Bro jawab bro, pacar lu bro. Kan tinggal ya nanti deh. Tinggal wah gitu. Kan tinggal bilang bahu ya kan. Iya, bisa padahal. Ketek. Udel-udel ya kan aman ya. Enak. Maafkan aku guys, aku harus mengeluarkan pertanyaan agak nakal supaya dia bisa makan pedas. Bibir aku udah nyonyor soalnya. Dingin benar sih. Iya kan? Ayam pedas tapi dingin tau gak lu? Berarti sekarang Brian nanya nih. Brian nanya ke aku. Megan lah, ke Megan dong. Gila pedesnya mampus. Megan. Oke. Selain Jeremy Moremans, siapa cowok yang pernah deket sama kamu? Gimana easy itu? Dia gak suka buka kartu padahal. Masa oh. Gak buka kartu. Gak ada. Ini bullshit. Sebut aduh, semua orang tuh tahu aku cuma pernah ketemu Jeremy doang, udah itu doang. Enggak, tapi tahu. Aku tahu pasti ada yang deketin kamu sebelumnya. Pasti lah, Megan. Enggak mungkin enggak. Makan cepetan lama. Ya, deh gue makan, deh gue gak mungkin jawab itu. Karena orangnya terkenal, guys. Sombong banget. Lebih terkenal dari Jeremy? Gak usah disebut ya. Berarti iya. Aduh. Lu dingin banget ya? Dingin kan? Oh, ini pedes banget sih lah, dong. Ayam pedas dingin namanya ini. Ayo, pertanyaan aku buat kamu. Oke. Okay. Gue pertanyaannya. Seperti itu, Megan. Menurut kamu... Sorry, gak lebih gua. Bagus suaranya Tiara atau Liodra? Jawabin mukanya dong. Menurut kamu lebih bagus suara Tiara Nindi atau Liodra? Mereka Indonesian Idol bareng kan? Ya kan? Kayaknya sih bareng ya, aku lupa tuh. Waduh, lebih bagus suara siapa?
lebih bagus Tiara. Kenapa gitu? Mampet lo diserang. Hei, nambah-nambah kamu. Enggak gini, aku bisa boleh ngejelasin ya? Boleh. Lebih bagus Tiara Andini. Kenapa? Karena dia jagoan gue dari mulai 10 besar idol tahun lalu. Dan memang kan masalah nyanyi ini adalah seperti selera makan. Nyanyi itu it's all about taste. Bisa. Nanti kita tinggal cut ini semua ya. Iya, tinggal potong. Oh, jangan. It's all about taste tuh. Dan saya kebetulan taste-nya di Tiara. Taste-nya? Di suaranya Tiara. Suaranya doang apa? Udah, ini pertanyaan jadi 3 biji nih. Ya udah, bagus. Apa benar? Diplomatis banget kamu. Iya. Bagus. Next, kayak lu masuk politik deh. Jangan. Saya jadi artis aja udah. Makasih, Bre. Ya, last round level 5 di depan kita ada 3 pertanyaan udah diacak. Jadi kita enggak tahu ini pertanyaan apa. Mari kita ambil satu-satu. Dari siapa dulu, Bre? Dari aku ya. Kamu ya. Boleh. Anes terakhir aja, guys. Boleh. Siapa orang yang paling kamu enggak suka di ruangan ini? Banyak nih di ruangan ini. Pertanyaannya membenci ya. Megan sih. Wah, oncom lu enggak bisa. Bener? Gitu. Nyari aman banget nih orang. Bener dong. Megan mah aku enggak punya masalah. Dia aku enggak punya masalah. Boleh, enggak apa-apa. Baja Arif enggak punya masalah. Ya Megan. Ya udah, terus kenapa? Kenapa enggak suka kamu? Ya karena lu ngeselin kadang-kadang. Udah gitu dong. Yo man. Menarik banget nih orang. Aman dia. Ya. Udah sekarang aku ya. Boleh. Kok nih mah di setting tuh. Wah. Apa? Wah, sahabat wah. Atau pacar? Aduh, kayak gue. Lu dimusuhin sama yang satu. Nih, kalau sahabat itu selalu ada. Pacar itu kita butuh di dunia kita ya, karena makanya. Karena ini ayam makan. Tuh enak banget. Iya, apalagi ayam pedes dingin. Yang dipesan dari jam 8, take-nya jam 12 malam. Pesannya jam 5 sih. Allahu Akbar. Nikmatin, Meg. Aduh, ini level 5 lagi. Itu enak. Oh, jawab kan belum minum ya? Alhamdulillah. Oh iya. Minum. Boleh. Ini kamu buka deh, gak apa? Aku? Oke, boleh. Allah! Siapa yang bikin pertanyaan? Di setting ini mah, honor kamu per episode berapa? Hei! Pansar nih bule-bule ngambil yang pinggir-pinggir. Ini mah udah ditengahin. Honor kamu per episode berapa? Jawab lah. Gak mungkin dijawab! Harga diri! Tapi gue makan pedes monyong bibir gue. Nikmati yuk. Laki-laki mah kuat. Ja, ada aku aja. Enggak. Ada air mineral aja. Enggak. Mau. Ih, tapi ntar boleh kan? Terus udah kelar videonya. Gini, sambil lu closing gua makan ayo. Enggak. Mamem. Megan ini level 5 Megan. Makan. Pinter. Iya. Pinter. Merah banget. Kayak lipstik ibu-ibu. Aduh, astagfirullahaladzim, peres banget. Demi Allah peres banget. Panas. Belum juga lebay deh. Kunyah dulu. Lepas, langsung gue telan aja. Telan. Demi apa gak dikunyah? Eh, closing yuk. Satu gigit lagi. Closing yuk. Nah, udah buang. Aduh, enak banget ya minum susu ya. Closing. Pedesnya perih banget. Pedesnya perih gitu. Oke. Coba kami closing. Ya, makasih banyak udah nonton. Apa ada bercadal ya? Apa sih namanya tadi? Domani Sibling. Apa nih segmennya? Pedes enak. Pertanyaan pedes. Makasih udah nonton Domani Sibling bersama aku Andes Adelio. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Apa Instagram kita bisa ketemu kamu sosial media mana ya? @anzadelio. Oke. Itu Instagram. Ya. Twitter apa? Twitter Andres. Kok lagi mau bahas? Udah enggak main. Pinterest. Lupa namanya. Udah Brian. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, comment, subscribe. Subscribe. Bye-bye. Ini kumur-kumur dong. Ew. Dan. Thank you, man.